Wah, langsung moha. Welcome back buat GGG Channel. Ya, kali ini saya akan membuat video game Stick War Legacy. Game ini sebenarnya game apa ini ya? Perang ini ya. Saya pertama kalinya ini membuat konten game ya. Nggak tahu ini laku atau enggak. Ini saya akan bermain dari mulai misi. Biasanya saya itu membuat konten sepeda atau musik dan film. Ini saya mencoba konten game. Wow, ini udah selesai semua pekerjaannya, teksnya udah selesai. Kita main yang lain aja guys. Kita mulai dengan permainan klasik. Yang jelas ya, saya pakai yang sinting lah karena saya anak gede, bukan anak kecil lagi ya. Oke, kita mulai dari Arkidon. Siapa? Arkidon. Kita muat. Kita akan gak akan skip ini guys. Apapun hasilnya kita akan share nanti ya hasilnya. Oke, Arkidon mengklaim mereka memiliki busur yang sangat tajam sampai-sampai akan jatuh sebelum bisa berdiri. Hancurkan patung Arkidon. Siap. Saya tidak perlu apa ini lewatin. Langsung hajar be. Wah, musuh kita kemana coy? Otek. Ya. Waduh. Pau mundur kau. Gua juga mundur ah. Bertahan beneran kan ada yang nituin guys. Ada yang bertahan. Kita bikin pasukan lagi. Kita punyanya cuma pentungan. Kalau mereka kemana? Itu namanya Arkidon kali ya. Yang dia namanya Arkidon itu ya guys. Kalau benar ketik di kolom komentar guys. Saya ini baru pemula guys. Yang udah pro itu anak saya dulu guys. Ya. Mundur kau. Macam-macam kau. Wah, pasukan sudah lumayan nih. Serang. Wah. Mundur. Wah. Saya marah-marah sepertinya guys. Mana pasukan gue? Pasukan gue. Mana? Ayo kita serbu. Wah, duitnya lambat amat ini. Ajar dulu lah. Mau bang. Mondo, kita usir aja biar dia nggak dapet duit guys. Jadi dia nggak punya duit buat beli pasukan. Ye. Ntar kalau dia maju, kita maju. Kalau sekarang sih nggak mau mundur gua. Lamaan. Ajar, cek. Tepung. Nggak mau mundur. Hajar terus ya. Ayo bang. Ya. Tak. Ya. Itu dua. Easy sekali. Aduh. Kita lanjutkan. Terus larinya ke sini berarti ya. Sword. Lanjut. Pasukan diserang penghuni asli daratan ini. Bala bantuan akan tiba saat matahari terbenam. Bertahanlah untuk serang. Bertahan hidup. Oke. Gue mau ngapain nih? Oh, beli pencangkul dulu nih. Pencangkul pencari pengais rezeki. Aduh, kok langsung diserang? Kok bisa? Mundur lah. Wah.
waduh tuh kalah ini di sana. Waduh, sinting bener nih, sinting nih, gua nggak punya senjata nih, sinting nih. Ayo terus gua nih, pantu gua mau mate. Wah mehong nih, ayo haya. Tama mumpung pemainnya satu doang nggak berani gue. Nah, babat habis. Ya cari duit lagi. Dia nggak bisa bisa. Dicurang tuh. Wah, pakai tameng. Wah, tapi nggak menyerah. Namanya ini siapa sih pedang ya? Apakah namanya sword buat guys? Coba coba, coba dan coba mana musuh. Wah, dua doang. Easy nih mah, easy. Teng teng teng. Anjat bro, bang. Mundur, membetahkan sampai ini tenggelam berarti ya guys. Matahari yang tenggelam. Wah, easy nih, mana musuhnya? Wah, kok udah banyak duit gue. Buka beli tadi, aduh. Dua doang musuh. Wah, enemy has spawn. Nice. Blast. Ya, gitu doang. Easy nih. Menang tuh. Wah. Permainan apa macam apa ini? Ayo. Royokan guys, ternyata dia belum menyerah guys. Mana gue tunggu lo. Oke, hajar, attack. Cia. Oke, mundur, udah, itu doang. Easy sekali guys. Macam mana ini perlawanan katanya sinting. Wah, ini belum. Waduh, ini lo harus berarti kemana? Sperton. Baik guys, gua mau urut lah, nggak loncat mainnya. Macam mana loncat. Sparaton perkasa dikenal sebagai infanteri terlatih, berisi tangguh dan membawa tombak bisa dilempar digunakan untuk menusuk. Hancurkan patung Sparaton. Oke, laksanakan. Siap. Wah, penambang emas nih. Lu banyak penambang emas nih. Gua beli gitu kan guys musiknya. Copyright enggak nih musik begini. Dia. Oh, this is Sparaton guys. Sang tombak pakai tameng namanya Sparaton. Gua nggak mau pakai begituan, gua pakai ini aja yang murah. Ini Sparaton kayak ini nih mahal nih, dapat nih gua 500. Lambat iya berani gue, apa-apaan. Oke, mana anda? Wah, gua lihat musuhnya ada perkembangannya. Gua mah kontrol dari pencapaian emas gua berapa ya kan guys. Oke, ini namanya Sparaton guys, yang pakai topeng apa itu namanya, helm ya. Dia Sparaton menyerang guys. Udah mundur lagi. Kenapa takut apa? Emang udah banyak pasti. Prajurit the pedang Ermi. Gila. Gue heran ini, anak gue senang banget nonton begini. Gue jadi terinspirasi nih soalnya guys. Wah, kalau kalian suka saya membuat konten-konten begini ya, komen aja guys. Kalau nggak suka ya nggak tahu ini. Ini benar-benar seru ya ini. Anak gue senang banget. Gue jadi ikut-ikutan nih. Beli terus pokoknya nih. Ini pokoknya konten gaming, kreator gaming lain daripada yang lain ini. Unik pokoknya ini. Waduh, ini berteriak-teriak saja. Wah, pasukan gue udah banyak guys. Terus nih guys. Dadadadadadong. Wah, berani gue ngelawan begitu kan mah. Udah banyak nih. Wow.
gundul bakso. Aku tidak mundur, guys. Dia bala bantuan, guys. Bala bantuan. Aduh, di mana nih, guys? Mundur dulu, guys. Wah, duduk. Dia udah banyak pasukannya, guys. Buat lagi ya pasukannya. Siap. Pasukannya belum habis, saudara. Pasukan gue udah 44, 45. Oke, kita aja. Otek. Tidak takut. Saya lebih banyak daripada Anda. Oke, Anda pakai tameng, saya pakai pedang. Bang, langsung terus nih. Oke, yeah. Mati satu ya pasukan ayah. Tidak peduli, saya berani. Bang. Gitu doang. Pengamanan Anda easy. Sangat easy, guys. Tadi dari Spartan kita ke Petland dulu. Urutannya gitu aja, ngikutin. Loncat mah langsung upaya terakhir juga bisa sebenarnya. Bebaskan Petland. Archidon dan Swordblood telah menyatukan kekuatan. Menguasai Petland dengan semena-mena, kamu harus membebaskan penduduk daratan. Netralin, hancurkan Archidon atau Swordblood. Oke, laksanakan, komandan. Tapi musuh gue apa nih? Yeah, pedang. Oke, gue pakai penambang dulu aja. Cari duit. Tapi nanti itu digan 70. Wah, beli ini nggak dapet tuh. Kita banyakin penambang dulu, guys. Oke. Dudung. Wah, tajam ya. Pedangnya tajam ini ya. Tung. Gak mau, gue mau beli penambang terus. Gue punya pemanah ini di belakang, gak takut bro kalau lo nyerang bro. Oh, dia punya pemanah, guys. Penambang gue baru 6, 7, 8. Oh, 8 dapet. Oh, dia nyerang. Serang. Oke, mana? Oh, aku takut, bos. Kabur, bos. Iya lo. Amehong. Oke, gua sekarang rasa lebih pedang. Yeah, macam-macam. Tembak. Mati, mehong. Iya. Oh, dia nggak akan berhenti, guys, sampai di situ serangan ya, guys. Dia terus menyerang, guys. Akan saya bertahan, guys. Wah, dia mundur, guys. Belum gua maju, dia udah mundur, guys. Kocak ini, asli lucu ini, lucu. Kok belum maju, dia mundur. Mental apaan kau? Ah, mana di mana, mana kambing saya? Kambing saya sedang digembalain. Ya. Oke, doski. Dia sudah banyak dan mau menyerang. Aku tidak takut. Kita serang. Otek. Mundur kan? Iya. Dia pasukannya pengecut ya. Ah, macam mana pula kau melawan? Wah, ini kelamaan nih, ganjur-ganjur nih. Wah, reputasi nih. Wah. Udah maju, wah cemen, gua aja yang maju kalau lo gak berani. Bantai siau, wow, buat gua tuh gua yang pel, wow,
Gua masih punya nih, masih beli tuh, masih 14 tuh. Oh, ngemundur lah. Lu curang lu. Bukan mati gua jadi oh kan. Wah. Gua punya balapan gua enggak? Gua serang lagi nih, gua masih banyakan gua lo. Wah. Mundur dulu guys, nggak berani gue, nggak ada kemana. Oh, kena nanti tuh aku. Wow, pasang gue udah banyak kan. Udah kali ya, berani nyerang nggak? Nyerang nggak guys? Serang nggak? Serang lah, masa nggak? Iya. Oke. Oke, ya udah 16 menit aja nih guys. Main game ini cepat ya. Waktu itu cepat sekali guys. Gua mau bikin konten ini 1 jam penuh nanti ya. Oh, dia nggak punya. Iya. Udah gitu doang. Siap, nggak punya bala bantuan anda. Remuk redam, hancurkan. Hancurkan. Oh, easy guys. Tetet. Lanjutkan. Tadi dari Portland, berarti sekarang ke Magic Kill gitu. Oh, Magic Kill kelewat guys. Urutannya gimana sih ini game? Ntar berarti langsung ke West Wine ya. Antusan ada bandel nih. Data ini dikuasai oleh para penyihir dengan mantra. Wow, penyihir coy, musuh kita. Hancurkan patung Magic Kill. Asyap. Gua pertama ini penambang, dia yang sumber pencahariannya dari sini guys. Jangan langsung emosi beli pedang. Kita beli penambang dulu, kumpulin duit dulu, baru kita beli tuh pedang. Panahan, panahan mahal. Pedang aja gua mah menang terus dari tadi, pedang juga. Apa itu di belakang berisik amat sih ya. Oke kawan, dia juga belum beli apa-apa. Saudara-saudara, terlalu cepatkah ini pergerakannya? Tetet yang gua kalau belum 8 ini belum, misalnya ada berapa tumpukan nih guys, 1, 2, 3, 4 dibagi 2 kan 8 guys, jadi dipenuhi nih penambangnya guys. Itu strategi, itu strategi jenius itu. Kita nggak perlu beli-beli ini, langsung aja ngumpulin emasnya guys. Nyarin tuh. Wah, tuh dukunnya tuh. Mantra. Penyihir tuh, penyihir. Wah, gue punya prajurit nih, sekarang beli prajurit ya. Ya, prajurit. Kita siapkan prajuritnya dulu. Wahai. Waduh, wadidaw. Let's go. Mana. Waduh, dia pakai dukun, gua pakai pedang, menang dah ya. Kita lihat saja. Dia di belakangnya itu pet, dan harusnya lebih mudah, guys. Dia rutanya itu lewatan tadi, guys. Harusnya lebih mudah ini, lebih easy. You man, Mary. Kita beli dulu pastikan ya, duit kita sudah banyak. Dia menyerang, kita tunggu saja. Wah, mendekat. Cek Pak Dukun. Wah, Pak Dukun ternyata bisa membuat anak-anak guys. Wah, dukunnya mati. Wah, dukunnya gue serang nih. Namanya Magic Kill katanya. Magic Kill itu seorang penyihir. Nih kita tuh dukun guys. Ajar joh. Mundur. Gak tau lo punya kemana. Geram gue nih. Geram. Aduh. Anda mundur. Anda maju. Gue maju. Gue maju. Lo punya apa? Gue punya pedang. Lo punya penambang. Mundur saja. Mundur. Sorry guys, ini lagi ada
kurang enak. Wah, duit gue udah banyak, guys. Wah, lupa gue beli. Aduh, 50 nyampe enggak? Wah. Iya, ini terlambat ini, guys. Ini ngumpulin dulu 21. Wah, sia-sia ini. Gue juga menang di sini. Kebanyakan nih, kelamaan. Bukan kebanyakan, kelamaan ini belinya. Waduh, 20 masih tersisa nih. Wah, 20 lagi tuh. Mana musuh, cemana musuh, cemana dia punya satu musuhnya itu cuma dukun aja. Kita serang lah, guys, dan beri ampun, jangan mundur, never give up ya. Oh, hancur bro. Ah, cuma sekuat itu anda, kecewa saya dengan aduh sangat mudah ini, guys. Bala batuan seperti apa anda memunculkan? Ah, beri hajar. Aduh, cukup easy nih, guys. Ini yang namanya mode sinting katanya, guys. Kita lanjutkan urutannya, bro. Wow, dapat apa itu tadi gua? Petland ini kan benar magic kill. Sekarang ke Westwind. Dry, wet swine, okay. Gue belum membeli perangkat apapun ini buat penyerangan. Oke, bebaskan wet swine. Arkidon Spiraton bersekutu. Waduh, bersekutu coy. Dan menjadi penguasa Tiran. Wah, Tiran, negeri Tiran. Negeri mana ya? Pernah dengar? Penduduk wet swine dibebaskan. Daratan netral ini. Oh, ya. Oke, saya adalah pembebas. Dengan modal cangkul emas. Ya, beli 3 dapat 5. Ya, ini dapat 5 maksudnya di sini, guys. Gurun nih. Wah, negeri Tiran apa Jiran ini? Negeri Tiran, Tiran, Jiran. Ada Jiran apa ada Tiran mana ya? Hari ya, guys, yang tahu lah yang Jiran itu mana, Tiran itu mana, komen di bawah, guys. Maklum, guys. Waduh, ini makanya lebih easy, guys. Tambah kesini kok tambah easy sih, guys. Gak ada perlawanan, guys. Wah, perlawanan apa dia malah menyerang, guys. Gue udah punya pasukan belum? Waduh, belum punya pasukan gue. Beli dulu. Kita mundur. Ini namanya strategi, guys. Bukan banget, guys. Pang, tembak panah. Waduh, ada yang mana ini? Waduh, wadidaw. Apakah nggak bertahan, guys? Waduh, patung air. Waduh, bertahan. Wah, bertahan dong. Iya. Wow, panahnya ini panah Arjuna, guys. Langsung mehong. Hai. Oke, dia mundur ternyata, guys. Gua belum maju, lagi-lagi dia sudah mundur. Ternyata banyak juga ini pesertanya kita. Defend aja dulu, kita tunggu tanggal mainnya baru kita serang. Oke, doske. Aduh, wadidaw. Mana nih, di sebelah mana nih? Musuhnya segitu aja. Waduh, aku mah berani, guys. Kita kumpulin duit terus, guys, buat beli pedang. Gua mah senjata pedang, nggak mau yang lain. Mahal yang lainnya. Belum saatnya gua beli panahan, nggak fungsi. Iya nggak, guys? Ayolah, cepat dikit kau, lambat amat belinya kau. Wah, emosi nih gua nih. Waduh, semakin banyak dia kalau kita nggak serang-serang, guys. Makan cari duit juga dia beli ya. Waduh, kita udah lumayan nih. Kita serang aja kali ya. Attack, tot. Lancar, bray. Apa? Tambah perhelatan akbar cukup dengan. Bolt shot, iya ini bolt shot ini kan. Ajar, panahan, ah, nggak mundur.
Santai. Sabar. Kita beli terus. Aduh, banyakan dia. Oh, enggak mundur, hajar. Belakangnya masih beli terus tuh. Wah, datang. Berdatangan tuh. Gua masih 12 tuh di belakang tuh. Waduh, menang kan ini? Menang lah, masa enggak? Idih, mati. Mundur, guys. Mundur, habis. Wah, kacau ini. Diserang balik, habis nih. Salah strategi, guys. Tidak. Ini gak ada alat apa. Aduh, ini apa nih? Azure Fire. Wah, kalah ini. Tidak. Tidak. Terlalu menggampangkan, guys. Ini real, guys. Ini real. Tidak ada kecurangan sama sekali. Saya mulai dari nol. Oke, gue ulangin lagi nih. Udah mulai sulit ini sinting. Baru ini. Ini salah strategi aja menurut gue, guys. Santai aja, guys. Ini kalah, gue bilang kalah. Menang, gue bilang menang nih. Ini kalah nih tadi gue. Salah nih. Jauh nih, kemblopos ini, kemblopos tadi, guys. Kemblopos. Aduh, kok bisa begini tadi? Aduh, kesel ini. Salah strategi, guys. Sabar. Biarin musuh dulu, kita pantau musuh aja. Ladang kita mah gak usah kita pantau, kita lihat angkanya aja. Di sini ada 390, baru beli. Saya harus beli panah ini, guys. Kacau ini. Dia beli panah mulu sama tameng, gue pedang doang. Kalah lah ya. Serang lagi. Aduh, mana dia? Gue serang lah, baru 2. Aduh, kalah ini malah 2 doang. Aduh, terus ngumpul teman-teman, ajar teman-teman, keroyokan aja, nggak usah malu-malu, ini permainan keroyokan. Aduh, nggak usah takut. Event dulu dah, dia di panah. Harus punya panah ini harusnya. Mundurnya lambat ini, masalahnya. Aduh, pakai apa ini? Ini apa sih? Ini apa lagi ini? Ini apa sih? Nah. Ini lagi. Oh, zombie, guys. Kok ada perlawanan zombie-nya, guys? Zombie. Ini pasukan zombie, guys. Enggak ada kekuatan, guys. Lagi, satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Waduh, ada pasukan zombie melawan, guys. Lumayan. Wah, zombie, guys, ternyata, guys. Tapi dia nggak punya senjata, guys. Dia matekong, aduh. Ini ngapain? Aduh. Beli terus lah pasukannya. Perbanyak dulu, guys. Nih, udah banyak, guys. 8 yang belum jadi, guys. Cari terus, gali terus musuhnya. Kita masih menang nih. Menang jumlah, guys. Tapi kita kalah persenjataan, guys. Dia curang jarak jauh pakai panah, jarak dekat pakai tameng. Ah, peduli amat. Hajar aja. Akan kita berhasil, guys. Banyakan gue yang penting. Kita keroyokan menang, guys. Lihat aja nih, guys. Kita banyak keroyokan. Perbanyak dulu berarti, guys. Mundur kan. Kita mundur dulu, jangan kayak tadi nih, konyol nih. Tuh, konyol nih. Kalau kita langsung serang nih. Waduh, masih banyak ini. Sorry nih. Saya jadi diam nih. Karena ini strateginya gimana nih? Berlaga ini. Beban belum masukkan gue.
Baru 46 nih. Oh, bikin 50 yang menang. Ini mentokan 50 doang ya. Tapi dulu guys, kita jangan serang sebelum hitungnya 50 ya. Ini pemedangnya ya, pemedang apa namanya. Tolong guys yang tahu namanya apa guys, apa namanya di kolom komentar guys. Ini apa, pemedang lah bilang apa ini. Patron. Newbie. Udah 50. Oh, belum guys. Ini masih 9 guys. Belum 50 guys. Masih sisa 8. Royo. Kapan lagi guys? Kita tunggu guys. 7 lagi guys. Ntar kalau kurang 5 lagi baru kita offset. Waduh. Waktunya kita serang, lihat pasukanku. Serang. Wah, rasakan kau. Murni, rak mundur alon-alon. Aku rak mundur alon-alon, mundurnya langsung lari nanti nih. Jarakut, udah 47, tambah lagi 49, 50. Personil lawan 10 personil jelas menang, yaitu sampai tidak bergerak, cuma nungguin doang. Pasti menang. Yeay. Strateginya begitu guys, berarti banyakin dulu pemedang siapa namanya guys tadi, tulis di kolom komentar guys. Lanjutkan guys. Waste wine. Sini kali. Anta beranta. Dua lagi. Nyampe kelar kayaknya nih guys. Lanjut. Gua harus ada yang dibeli nih. Udah mulai susah ini. Beli apa lagi? Gimana cara belinya? Ada duit gak nih? Ini cangkul nih kayaknya nih. Cuma ini satu nih. Cangkul satu lagi nih. Iya, habis dong duitnya. Ya, biarin. Tek. Musuhnya seperti apa? Dia belum punya prajurit. Saya juga belum punya prajurit. Wow. Ini kan lagi gabut begini nih. Enak nih bikin konten game. Ya bener-bener laku sih guys. Support terus channel ini guys. Kalau saya harus kedepannya bikin konten gaming. Wih, musuhnya apa itu guys? Waduh. Besar kali nih. Mundur. Apa nih lawannya gue nih berarti nih. Waduh. Wah, gak siap gue nih. Terlalu nyantai nih. Wah, datang lagi guys. Gue belum punya penyerang. Wadidaw. Buruan. 6 lagi. Wah. Enggak. Pakai alat apa ini? Enggak ada alat. Buset. Serang. Seadanya aja. Wah. Ini mehong ini mah. Enggak persiapan ini benar-benar. Enggak persiapan sama sekali ini. Ayo hajar. Mundur guys. Selamatin badan tinggal dikit lagi nih. Patung nih. Mati nih. Aduh, kesalahan ini. Tidak mempertimbangkan musuh nih. Ini butuh pemanah jarak jauh nih, harusnya nih. Coba kemana kali ini guys? Oh musuhnya Titan. Titan ini tadi namanya Titan. Titan bener kan guys? Kalau salah tulis di kolom komentar guys. Gue pernah lihat ini, pernah dengar ini Titan, anak gue bilang ini Titan.
di panah lagi guys. Ini sekarang gue main panah nih. Ini harus tinggal mempercepat ini. Waduh. Aduh. Duitnya habis mulu nih beli panah nih. Mahal ya panah ya. Aduh. Kembali lagi guys. Halo guys. Sini, oh, sini nak. Ini guys, ayah kan lagi ini guys. Oh. Tuh, 1 jam guys nanti guys. Tuh musuhnya guys. Waduh, ini konten seru ini guys. Asli guys, kita lihat guys. Waduh musuhnya. Yow. Kita serang. Oke. Bukan kemana, jauh-jauh, jadi nggak langsung disabet guys. Bener strateginya, tapi ini kalah nih pemedang gua. Aduh, pemedang gimana pemedangnya. Ini beli, ini udah bener duit. Kenapa kau diem aja, beli. Habisin duitnya. Mundur dulu, habis tentara gue. Tinggal satu guys. Waduh. Gue pause dulu guys. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Aduh, ini benar-benar game 1 jam penuh. Jadi kita pipis helak. Sampai pipis guys, ini kelamaan ini guys, enggak kelar-kelar. Waduh, udah banyak ini guys. Nih ya, pastinya udah banyak guys. Dia lawan berapa guys? Kita perbanyak lagi guys. Kalau udah 35 aja kita lagi. Wah, Titan yang agung. Ini siapa guys? Titan yang agung bukan guys? Kita lihat lagi guys. Ada wadidaw. Wow, 40. Berani nyerang ntar kalau 40 ya. Ada haus ini guys, lama-lama ngomong terus guys. 1 jam live.
Sudah buruh. Kita serang. Attack. Kita lihat. Dengarkan dulu suara airnya. Sambil melihat penyerang. Ini saya guys, posisinya sudah ada guys. Ayam. Itu amat. Tentangnya itu amat. Apakah kita menang guys? Exactly. Bau-baunya sih menang, bau-baunya. Tinggal sisa sedikit, tapi tetap menang karena punya pemanah. Wah, banyak. Yo, man. Yo, man, man. Oke, man. Berarti kita ke Antabranta udah barusan ya? Yang mana tadi lupa? Kelamaan ya tadi. Ini udah belum? Coba sama enggak? Oh, ini tadi enggak dibaca ini. Berukuran besar. Berarti kalau ini ulang gimana? Lanjut yang tadi. Ah, ini lagi dong. Enggak seru ah. Nah, berarti udah gua siapin lagi di sini, guys. Aduh, salah ke kemana ke? Berarti tadi belinya panah guys. Tapi udah sampai Antabranta guys. Saya sih minum. Iya, soalnya haus. Bukan, salah nih guys. Ntar anak gue nonton ini aja guys. Aduh. Main beginian gua bisa nih main beginian guys. Wadidaw. Lain daripada yang lain ini. Back the force. Mundur ampun. Waduh salah nih. Tadi berarti gua belinya panah antara di sini. Ih mukul apa kau? Salah kau ngadep yang enggak situ kau. Patungnya ada di belakang, kenapa dia berkurang? Wah, ini salah mukul tapi berkurang ini guys. Hah? Kenapa? Ajar! Salah strategi lagi. Ayo, nggak boleh kalah ya. Enggak dong. Ajar dong. Tadi itu beli panas. Tadi yang masuk sultan ya. Sultan? Sultan apa tuh? Sultan yang bisa. Siap. Sultan yang bisa bikin zombie. Oh, siap. Benar-benar satu jam ini tanya. Karena, aduh barusan gagal sih tadi 59 menit di sana karena ini tak klik lanjut nih, keluar ya. Aduh tempurannya nggak seru nanti kali ini. Ya dong dia pakai panahan dong. Gimana guys konten gaming lain daripada yang lain guys. Yo, bergame berbareng anak-anak gue. Hai. Waduh dong. Habis lagi duitnya guys, gua lagi beli panah. Aduh, pusing. Aduh, terlambat ini. Aduh guys, kemana guys? Kenapa kamu tidur? Ayo sendiri am. Aduh, wadidaw. Aduh, kumaha ieu?
Habis mulu. Udah banyak belum? Berani serang? Belum. Berani enggak? Oh, enggak berani. Kenapa? Apa-apa. Ajar. Oke. Sama bilang enggak berani. Berani dong. Sekuat itukah dirimu, Titan? Cukup mudah bagiku untuk melawan Anda. Tapi jangan pemanah-pemanah handal. Gua mundur, kalau Anda mati gua mundur. Nah, karena gua gak punya pasukan ya. Dimana anak kambing saya? Dia masih menambang terus musuh, guys. Gua beli ini lagi sampai banyak. Dia punya satu titan aja, guys. Dia beli. Serang gak, guys? Serang lah, masa enggak? Hajar lagi. Musuhnya banyak. Mundur gak ya? Beli aja lagi lah. Kita mundur. Nih dikit lagi nih. Berani lah. Apa enggak? Aja terus. Iya. Mantap, bro. Oke. Sangat mudah dan easy sekali ya. Ini salah klik tadi, urutannya enggak begitu tadi. Ini harusnya nih tadi ke atas. Bukit es baru. Ini beli alat nih, udah mulai sulit ini. Ada duitnya nih buat beli alat nih. Bukit es ini harusnya mana sih? Beli alat dulu nih. Pedang. Dua pedangnya ya. Enggak nyukup guys duitnya, guys. Miskin kali nih, enggak nyukup duitnya. Ini cangkul ini buat apa tadi? Cincin yang tadi ya. Cincin apa ini? Ini namanya kancing, bukan cincin saya. Kancing. Wah, musuhnya apa nih? Spirton Mas. Gua mau beli ini dulu. Mau cari duit. Bisa nempel ya kalau. Wadidaw. Wah, itu tadi mau kunci ini ya. Jadi ngebut guys dia nyangkulnya, guys. Dapat duitnya dari lebih banyak. Tapi dia nyerang. Tidak mundur. Ya mati kau. Habis sudah. Salah prediction. Aduh, mana masih lama lagi. Ajar. Kalah. Salah strategi, guys. Ini benar-benar harus. Jangan main-main ini, udah mulai susah ini. Maklum guys, bukan game pro nih, game family. Ini beli ini lagi nih, tok. Ayah ada Xiaomi tuh.
tidak takut. Oh iya, aturan tadi pakai zombie ya, jadi bisa buat nahan guys. Apa enggak gua permain? Wah, gua aja pakai zombie aja nih ya, masih banyak zombie gua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Aja lo. Wah, pakai zombie nih aturan 5. Coba ada kekuatan enggak deh? Enggak ada kekuatan ya. Lah. Buat apa ya tadi itu? Wah, apa-apaan enggak kuat beli ini, bro. Waduh. Ah, zombie hajar. Mundur dulu. Waduh, ini salah strategi nih, salah strategi nih asli. Begitu strateginya, harus pakai alat ini emang. Kalau nggak pakai alat kalah nih. Oh, dia nggak mundur guys, ajar lagi aja guys. Apa kan guys, ya dari mundur habis kan. Wah, lupaan kalau lagi nyerang ini lupa beli guys. Kan pas nyerang tuh beli, jadi gak lama nunggunya. Aduh, lambat nih koneksinya nih. Wah, mana nih peserta gua, pasukan gua. Udah banyak. Kita serang, kita serang. Gua emosi nih, gua tanpa pedang, tanpa panah nih guys. Gua bisa menang ya guys. Salah strategi dikit aja kalah guys. Wah, buat pakai sih kan gua gak punya panah, tenang gak ya? Masa kita misalnya panah guys, kacau biar gak kegembu guys. Ini kan, menang, dia punya dukun, punya panah, nah, kalah nih. Kalah ini yakin nih, mundur aja mundur. Habis, kepanah. Punya dukun soalnya guys. Tentara gua habis. Waduh, kenapa ada? Aduh, defend aja. Lanjut habis ya. Ajar. Aduh, kalah strategi ini dia. Ini masih ada nggak? Ya salah ini. Waduh, wadidaw. Mundur. Masih bisa ditolong kan nih. Kayaknya sih enggak nih guys. Kalah lagi nih mah guys. Udah lah, kalah gua habis lagi. Waduh. Nope. Sangat nope ini. Sangat nope guys. Nobody but you. Udah ini aja, banyakin. Ya sumpah lah. Game of Family. Jika kalian suka dengan konten ini, tolong untuk like, komen, share, dan subscribe guys. Tapi kalau kalian juga suka, jangan komen guys. Ini cuma konten family guys. Please. Saya lagi bermain sama anak saya nih guys.
kalau emang video ini bagus saya akan terus bikin guys, tapi kalau nggak bagus ya udah wis, mau pengen upload uang gua ya, aduh kan banyak kan ngobrol nggak beli-beli. Dia udah nyerang duluan. Aduh, gak punya pedang super lagi nih. Yeah, lawannya segitu mah KO gua mah. Jatuhnya habis, kau. Oh, enggak, menang. Menang. Aduh kan penambang gua habis. Penambang gua habis. Satu doang. Waduh, ini lama banget ini, sampai 1 jam beneran nih guys. Untuk ini guys. Waduh, wadidaw. Ini panahan tadi ya, panahan nih, dipanah nih aturan ini. Mana nih panahnya? Kita kebeli dulu aja guys, panahnya beli 4 atau 3 atau berapa guys. Panah lagi guys. Pasukan gue udah banyak belum? Waduh, ini jangan sampai kalah lagi nih, kalah 3 kali memalukan nih. Beli lagi panah, belum nyukup duitnya guys. Beli lagi panah. Waduh, beli lagi panah guys. Ajar bro. Segol gezi, gamenya bagus sih. Peraturan strategi nih, keren nih. Kalah strategi, kalah mulu nih guys. Gue guys udah 2 kali nih gue kalah di sini. Sompret. Gua beli panah yang banyak nih. Ini lagi ada titanya. Ini bener gak nih sih ya? Bener ini kan. Gua pakai titan ya. Apa nanti dia pakai titannya? Hah? Tadi pakai titan kan? Ini gak ada titannya, dukun guys. Salah apa ya? Serang aja guys. Oke. Mundur. Kemen dia. Set terus nih. Ini enggak easy nih, sinting ini nih. Ini sinting nih. Bagi yang belum pro ini sinting guys. Kok menang-menang ini dia guys. Sampai 59 menit. Itu tadi aduh. Kenapa ini sampai 1 jam guys? Apa yang terjadi ini guys? Aduh, pasukan gua udah banyak, masa nggak menang-menang sih? Mundur nggak nih? Mundur aja lah.
Riba. Kalah lagi, gagal. Waduh, berkorban nih kalau begini nih, harus bukan dua. Oh, dia udah penghabisan nih kayaknya nih. Penghabisan ini. Serang aja berarti nih. Bisa mundur lah ya, bisa ya, berani ya, berani. Oh kan dia baru ada titan, oh gitu. Tapi kan gini kalahnya pan, kan? Mundur. Ah, kalah lagi, kalah lagi nih. Wah, langsung moha. Oke guys, saya sudah capek guys. Nanti kita lanjut lagi di next video kalau video ini emang menarik buat kalian. Tapi kalau enggak, saya enggak akan lanjut guys. Oke, sekian game dari Stick War Legacy. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau suka. Tapi kalau enggak suka, tolong jangan dicaci ya, karena ini benar-benar game mulus, game family guys. Ini dibuat dengan anak saya guys. Untuk keseriusan gamenya bisa saya buat nanti kalau komennya mendukung. Oke, mungkin sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.